Review camper van low budget katanya. Tapi ujung-ujungnya akeh sih. Asal dan, jadi karena ya wis lah. Aku mikir sing didelengi Kang Kadoan be grogi kok. Kita nang kamera sudah dipaket pengen. Ini bukti ora bukti-bukti. Tiba ya akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channelku. Kali ini videoku hanya sekedar membagikan momen saja pas camping kemarin di Batu Raden, tepatnya di Kebun Raya, masih daerah sekitar Palawi Batu Raden, teman-teman. Review camper van low budget katanya. Tapi ujung-ujungnya akeh sih. Asal dan, jadi karena anu sudah kepengin banget camping jadi nih ya. Yang penting jadi aja. Ya. Bahannya kayu ya, Om. Iya, banyak kayu nih, triplek. Penting asal jadi, asal camping bisa camping. Terus awningnya ini pakai apa, Om? Gagang sapu apa apa mikir? Iya, gagang itu cat. Kok gagang cat? Kalau ini pakai ini apa? Karpet musola. Karpet musola. Terpal. Terpal karet. Ora bocor ora ya, Om? Aman ya. Iya, ora ora ada bocor. Woi, ora bisa nahan. Mobil apa sih, Om? Oh Mas, cak. Mazda E200 camper van. Bedah di dalam. Delok. Grand Max camper van. Bisa dilepas nih, Om. Oh, bisa ini ya. Kuncian dapur. Tapi yang ini kok karke sendiri ya. Mobil Grand Max. Apa ini camper van kali ini aku bersama teman-teman dari camper van Indonesia dari wilayah Barling Mascap. Sebenarnya tempat camper van di Batu Raden itu lumayan banyak. Cuman kemarin yang paling worth it itu ada di Palawi, sedang ada kontes musik jazz, jadi kita putuskan untuk tempat camper van-nya di sekitaran Kebun Raya aja. Untuk fasilitas di sini lumayan lengkap, ada listrik dan juga toilet. Sedangkan untuk harga tiket masuknya Rp35.000 per orang. Karena udah keburu lapar, jadi kita mau bikin makan dulu lah. Cuaca di Kebun Raya Batu Raden ini lumayan cukup dingin, teman-teman. Jadi kalau kalian mau camp di sini, persiapan ya bawa penghangat.
Sepertinya martabak di pagi hari nikmat banget nih. Wangi banget. Ada yang mau? Hari udah mulai malam, saatnya kita menikmati obrolan malam dengan santuy, ditambah dengan cemilan-cemilan yang enak, apalagi ditambah dengan kopi yang hangat. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mengikuti videoku dari awal sampai akhir. Semoga kita ketemu di lain waktu, di tempat yang berbeda. Terima kasih yang udah selalu support. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juragan camping dia. Pakuling ya. Jadi anu pakuling si Bali ya. Ya, ge. Anak sing sering anu nanding ge. Ini pada pati raja ge ya. Kuat, dilakoni orang kuat tinggal kopi. Oke. Orang kuat ya jamu, Om. Di map kalau di